Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Iya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikuna syukron. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa haluk? Bil khair. Alhamdulillah. Baik. Jumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Arab. Iya. Alhamdulillah. Hari ini kita masih bisa bertemu lagi. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar ya. Iya, oke. Baik. Hari ini sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Iya, istidadan, bersiap, doaan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Finish. Selesai. Iya. Oke. Kali ini pelajaran kita tentang al-fawakihu. Apa itu al-fawakihu? Al-fawakihu itu adalah buah-buahan. Iya. Siapa yang suka makan buah-buahan? Kalian semua, Bu Guru, kita semua suka makan buah-buahan karena buah-buahan itu segar ya, segar lagi menyehatkan. Amin. Iya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan yang biasa kita makan. Ibu akan kenalkan kepada kalian tentang buah-buahan yang biasa kita makan sehari-hari. Oke. Seperti mauzun. Iya. Mauzun itu artinya pisang. Iya. Mauzun pisang. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor isneni Wahid tadi. Wahid itu mauzun. Isneni buah juwafatun ya. Juwafatun artinya jambu. Juwafatun jambu. Baik. Yang Salasa, yang nomor 3. Nomor 3 itu tufahatun. Tufahatun apa artinya, ada yang tahu? Iya, tufahatun itu artinya apel ya. Apel, buah apel. Siapa yang suka makan tufahatun di rumah? Iya, tentu kalian semua suka makan tufahatun atau apel. Baik. Sekarang ya, arbaan. Nomor empat. Yang nomor empat itu adalah burtukolun. Apa artinya? Burtukolun. Oke? Burtukolun artinya jeruk. Iya, burtukolun jeruk. Baik. Iya. Sekarang yang khamsah, nomor 5. Yang nomor 5 itu ainabun. Iya, ainabun apa artinya? Ainabun artinya anggur. Siapa yang suka makan inabun di rumah? Ya,
guru suka makan inabun. Kalian suka gak makan inabun? Suka. Iya, inabun artinya anggur. Oke ya. Baik, untuk mempermudah kalian dalam menghafal, Bu Guru ada lagunya tentang nama-nama buah ini. Coba kita dengar sekalian, dengar sama-sama ya. Oke, Wahid, Isnaini, Salasa. Ya, Alfawakihu, buah-buahan. Mauzun pisang, juwafatun jambu. Tufahatun apel, portukolun jeruk. Inabun anggur, inabun anggur. Iya, kita ulang sekali lagi. Sudah siap? Iya. Baik, kita ulang sekali lagi. Alfawakihu, buah-buahan. Mauzun pisang, juwafatun jambu. Tufahatun apel, portukolun jeruk. Inabun anggur, inabun anggur. Oke, iya. Tepuk mantap, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Iya. Ibu kira, ibu rasa sudah cukup ya pertemuan kita untuk kali ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Oke, istidadan, bersiap, doaan, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ilaliko.